Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamaskin di channel YouTube Balaka Cerdas. Sekarang saya lagi main di salah satu tempat Pak Haji Ihsan. Kebetulan beliau lagi ada di Bandung. Soalnya ini tempatnya posisinya yang ada di Bandung selain di Jakarta gitu. Saya muter-muter di sini, di koleksinya Pak Haji banyak yang di ground. Bahan unput yang ukuran jumbo nih. Pak Haji, ini dapat dari mana nih Pak Haji? Gede-gede kayak gini. Sebagian besar ini dapat dari Riau langsung. Oh, dari Riau. Iya, berburunya lama ini. Oh. Gak sekaligus. Jadi ya, apakah ini hasil budidaya atau lahan udah misalkan di halaman rumah orang lain kan? Iya, biasanya kalau di sana itu yang saya dapat ini ada yang dari halaman orang, biasanya ya, kata mereka itu juga ada yang tempatnya juga udah, kan semakin kesini kan semakin susah ya cari yang besar-besar ya. Karena unput juga termasuk salah satu pohon yang pembesarannya itu cukup memakan waktu cukup lama ya. Jadi mungkin untuk yang sebesar ini nih nggak tahu berapa tahun. Yang jelas-jelas mungkin ini bukan hasil budidaya. Bukan hasil budidaya. Budidaya ini jadi mungkin masyarakat di sana yang nanam entah tahun kapan ya, untuk hiasan mungkin ya Pak Haji ya. Ini ukurannya, wah, diameternya yang udah agak lumayan gede-gede. Tapi ini rata-rata ini dari Riau, Pak Haji. Iya. Dari Riau. Hampir ya 90% dari Riau lah. Nah, ini ada yang ukuran ini mau gede kayak gini nih. Yang enggak saya. Tapi ini Pak Haji, ketika beli atau minat ke unput yang ukuran gede, enggak lihat modelnya atau gimana, yang penting gede aja gitu. Kalau saya biasanya kalau beli itu saya pasti konsultasi dulu sama ahlinya. Oh. Sama apa? Ahlinya unput nih, ampeh ya, gitu. Jadi kalau kata trainer saya itu, dia kasih rekomendasi atau kasih lampu hijau, baru saya beli, gitu. Kalau kata ahlinya jangan ya, saya jangan. Kan yang lebih tahu ini bakal prospeknya seperti apa, gitu, itu trainer ya. Tapi ini Pak Haji nih, dirawat di sini, kehitung baru atau gimana? Ini hitung baru. Mungkin ya sekitar baru beberapa bulan lah. Beberapa bulan, belum ya, nyampe 1 tahun ya. Belum sampai 1 tahun. Ini medianya apa-apa aja nih? Ini saya pakai pasir malang. Terus ada campuran sekam sedikit, terus ada campuran kokopit yang udah difermentasi. Oh. Iya. Ini soalnya nih medianya gede banget nih, segini juga medianya lumayan, apalagi pul pasir malangnya. Tapi ini nemak-nemak di sini, Pak Haji, kelihatannya kan ya, lumayan ini beda sih. Tuh warnanya juga tebal-tebal. Kamu nih, kalau yang gede-gede kayak gini mau diambil gede kayak gini atau dibogelin nih, Kang Pe? Ya nanti ada pemotongan lagi lah. Pemotongan lagi? Pemotongan lagi secara bertahap, mungkin. Ya ada 20% lah nanti. Ada. Jadi nggak ngambil tinggi kayak gini ya, mungkin dibogelin. Kalau ini ada kemungkinan agak tinggi. Kalau ini kan penirusannya udah dapet sih. Oh. 20% nanti pengurangan lah. Kalau yang lurus-lurus. Ah, kayak gini ya. Nanti lebih ke main penggal. Kalau ini mah mungkin ada gilekan gitu ya. Ini ada. Ada liukannya. Liukannya udah dapet. Tinggal ya paling penambahan beberapa cabang nanti. Ya. Ini gayanya mungkin nanti bisa tampil beberapa mahkota ya. Oh. Ya mungkin ini agak ke twin lah. Dua mahkota mungkin nanti akhir. Kalau twin kayak gini nih, ini kan cenderung mecah kiri kanan. Tapi tetap biasanya kayak gini ada yang dominan ya. Ada yang dominan nanti. Nanti kan bisa ini kan lebih dominan ke sana nanti arahnya, ini kan tetap jadi apa? Masternya lah. Sebenarnya bahan-bahan kayak gini kamu ya udah mulai jarang ya, misalkan. Ya. Yang jelas-jelas kan bahan-bahan kayak gini mah mungkin ini kan bukan hasil budidaya. Ya, ini alam. Dongkelan dari alam. Dari alam. Soalnya kalau budidaya, wah yang dan nanamnya bayang, juga udah meninggal mungkin. Bayang berapa tahun gitu istilahnya untuk ukuran anting.
Ini kalau buat Pak Haji ada keinginan misalkan yang gede gini, oh pingin tinggi atau mas serahin aja ke ahlinya, ke master. Kalau saya kebetulan gini, saya termasuk beruntung ya, karena dekat dengan boleh dibilang seniman bonsai anting putri di kita ya, salah satunya yang saya favorit. Sampai kebetulan kita cukup lumayan dekat lah ya gitu. Jadi kalau masalah konsep ini mau dibentuk seperti apa dan lain sebagainya, saya serahkan. Ikuti ya, lah, bebas. Walaupun kalau lagi dipotong mungkin saya suka nyengir. Udah bawanya berat, ya, gede-gede, tiba-tiba udah panjang langsung. Tapi ya kan apa yang ada di konsepnya Ampeh ya, apa yang ada di kepala Ampeh dengan apa yang ada di pikiran saya kan seringnya sering ada apa ya, berbeda. Dan apa yang ada di pikiran dia udah pasti itu berdasarkan pengalaman sekian tahun, berdasarkan banyak perhitungan lah, yang saya belum nyampe ke situ gitu. Jadi ya saya mending lebih baik serahin aja semuanya. Tadi juga saya gitu, udah ngobrol sama Kang Peh, ini mau dipotong 5 cm. Walaupun kadang-kadang melihatnya sambil merem-merem saya. Wah, ini terus terang saya juga kalau nyari-nyari angkut yang gede-gede kayak gini susah Pak Haji, kalaupun ada. Jadi kalau saya mau beli itu kan kadang suka dari customer kirim foto, kayak forward ke dia. Kan dia udah langsung ngebaca itu bakal dibentuk seperti apa, jadi ketika saya beli minimal sekian persen saya udah yakin gitu iya, bakal ini, jadi sesuatu. Ini kenapa ini kayak batang hitam atau sama aja putih? Itu kelihatan agak hitam. Ya mungkin kalau untuk apa yang sering orang bilang itu, ini termasuknya kategori batang hitam. Tapi lama-lama juga bisa putih ya kalau digosok-gosok kayak gitu. Ya, kadang-kadang nggak digosok juga kalau misalkan pohonnya tumbuh subur, itu biasanya suka pecah-pecah kulitnya. Pecah, pudar, malah jadi putih. Banyaklah yang saya alamin kejadian antingnya kayak gitu. Yang tadinya awalnya hitam itu terus karena tumbuh subur, biasanya kan kulitnya suka pecah gitu. Nah, itu pudar, malah keluar kulit baru yang putih. Soalnya gini, Kang Pe kan biasanya udah agak aneh ngerawat yang mame small, ini tantangan ya, yang gede-gede semua. Iya, tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan yang gede dengan mame small? Sama aja lah. Sama aja. Cuman bedanya di los aja, losannya agak lama. Ya. Beda di size aja. Nengoknya ke sini agak jarang kalau ya, ngoprek yang gede. Kalau yang mame small lebih sering ya, ngopreknya. Itu mungkin itulah, garapannya lebih intens yang kecil ketimbang yang gede. Kalau yang gede mungkin nanti ada istilahnya apa, cuman pengurangan-pengurangan sedikit lah. Kalau mame kan 3 tahun, jadi kalau ini mungkin lebih ke baru cabang. Oh. Pak Haji, target 100 tahun nggak apa-apa. Nah, makanya ini dikombine, ada yang small, ada yang besar. Jadi nunggu yang besar ini nggak terlalu lama, soalnya nanti ada duluan yang jadi yang sama small, yang ini ya. Gitu, ya. Soalnya kalau yang saya lanjut ya, maaf ya. Siap. Soalnya kalau yang gede-gede kayak gini, jadi apa istilahnya, dari segi bahannya juga udah mulai susah Pak Haji. Iya, dari betul, segi bahan betul, terus betul, dari betul, dari segi waktu juga ya. Kan ini mesti di ground, kalau nggak ya, di ground wah betul kalau di pot atau ini mungkin ya yang saya tahu sih ukuran kayak gini mungkin kurang jalan ya, kurang maksimal juga ya. Ya teman-teman Sobi, barusan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji, sama Kang Peh di koleksinya Pak Haji, khusus di angkut-angkut yang gede. Ini Pak Haji yang gede di sini saja atau di tempat lain? Ada di Jakarta. Ada Jakarta, masih ada. Jakarta, ukurannya gede-gede segini gini. Alhamdulillah. Di ground juga. Di ground juga. Masih banyak. Yang saya tahu cuman di Bandung sama di Jakarta. Saya belum tahu yang di Amerikanya itu. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.